Siap. Oke, boy. Bilang dong. Apa? Coba. Oke, boy. Oke, boy. Balik lagi. Balik lagi. Sama gua. Sama gua. Siapa nama lu? Ipan Ginanjar. Di HSR Wheel. Di channel velg terlengkap dan terupdate. Oh, di channel velg. Di channel velg terlengkap dan terupdate. Hanya ada di apalagi kalau bukan di HSR HSR Wheel. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Oke, okay, balik lagi. Satu. Oke, okay, boy. Satu, dua, tiga. Oke, okay, boy. Balik lagi di channel terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Oke, okay, boy. Balik lagi sama gue, Aldi Rais, di channel velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, sekarang gue lagi ada di mana gue? Hot Wheel Bandung. Yoi. Kita lagi ada di Hot Wheel Bandung, kali ini kita akan gerbek di Hot Wheel nih, ada apa aja sih? Gisana. Siap! Tapi, selain ada penggerbekan, kita juga akan ada diskusi mengenai bagaimana cara membeli velg HSR Wheel. Ya. Ini banyak banget pertanyaan nih. Bang, gua mau beli velg HSR, gimana caranya? Nah, bingung kan lu? Harus jawab apaan? Nah, ini ngomong panas nih. Kita agak geser ke dalam kali ya? Oke. Nah, sekarang lu jelasin. Di sini ya. Sekarang lo jelasin. Di Hot Wheel ini ada apa aja sih? Apanya? Ya apa aja, lu jualan apa aja di sini, coba lu jelasin. Jualan velg. Kesana dong jelasinnya, jangan ke gua juga tahu lu jualan velg. Siap, siap. Emosi nih orang-orang puasa. Jualan velg, jualan ban tipe Porsium, Accelera, Zetec sama Yokohama. Velgnya velg apa? HSR Wheel dong. Yang pasti. Velgnya ada apa aja? Buat apa aja? Buat mobil, semua jenis mobil bisa. Semua jenis mobil? Iya. Yakin lu? Yakin. Terkecuali kalau yang ini. Coba. Ya maksudnya mobil-mobil yang inilah. Yang apa? Yang kayak Mobilio, BRV, Honda Brio. Kan kebanyakan tuh Honda Brio, Jazz. Kan kayak-kayak gitulah banyak. Dari mulai ring 14 sampai ring 22. Ring 24 ada? Gak ada. Hah? Gak ada. Ada. Ada? Ada. Belum ada kan kalau di sini. Oke. Okay. Sini lu jangan gerak-gerak. Oke, okay, oke. Okay. Lu keluar kamera bingung lagi lu. Siap. Nah. Katanya lu mau nontonin lo di YouTube kan? Nah, coba aku pengen tanya nih, ini ada model-model baru apa aja nih? Anggaplah, misalnya gue pakai mobil Honda Brio. Siap. Sama Mobilio deh. Ya. Ada model baru apa aja? Kalau dibuat mobil Mobilio atau Brio, nah ini NX Series. Apa itu? Tipenya tipe Kailolo Ring 16. Apa itu NX Series? NX Series itu di hanya ada di HSR Wheel, nggak ada yang di toko lain. Itu desain HSR sendiri. Jadi original design? Iya, betul. Dia tersedia di ukuran berapa aja? Di ring 15, 16. 17? 17 belum ada. 15 sama 16? Iya. Dengan speknya? Speknya lebar 7 kalau di ring 16. Ah? Omset 42. Omset? Iya. Offset? Offset. Omset. Omset kok? Omset 42, oke. Okay. Terus ring 15 nya? Ring 15 nya ini nih. Ini yang... Enggak, sini aja udah. Hah? Berapa profilnya? Ring 15? Kalau ring 15 itu lebar 6,5, omsetnya 42 sama. Offset? Offset. Offset tuh iwanya. Offsetnya 42 sama. Nah, gue mau nanya. Siap. Kalau yang ring 15, ya? Kalau dipakai di Brio, ya? Itu dia posisi roda ya? Masuk ke dalam, apa keluar, apa rata body? Rata body, fender. Yakin depan belakang? Yakin, lebar 6,5. Kalau yang 16? Kalau 16, agak keluar dikit yang depan. Yang depan agak keluar dikit? Iya, agak keluar dikit dari fender. Bagus nggak tapi? Bagus lah, tapi tetap masih rata. Maksudnya masih kelihatannya masih rata bodi. Iya. Tapi kalau misalnya lu perhatiin ini, iya, agak keluar dikit. Dikit banyak? Dikit bang. Dikitnya berapa mili? Susah deh, berapa ya? Jangan dimili bang, soalnya jarang lah. Terus apa lagi modelnya coba? NX Series, kayak lolo. Ini nih model terbaru, Rai S1. Ini? Ya, yang warna black chrome. Ini di... Ini berapa? 16. Ini kayak cocok ya, di Obri ya? Cocok banget lah, coba fitting aja dulu. Coba ya, fitting ya. Iya. Seru, anak-anak pasangin. Nah, soalnya ini dari keturunan, bukan keturunan siapa ya? Apa tuh? Dari desain Aldi Rais. Bukan, namanya. Bukan desain gua. Bukan. Bukan. Apa tuh? Abang gua itu. Oh ya udah, Akbar Rais berarti. Akbar Rais berarti ya. Salah ngomong gua bang. Ya udah, terus ada model apa lagi? Tapi ini gua mau dong, ntar cobain fittingnya. Boleh, boleh. Boleh. Kita ambil dulu mau nggak? Biar lebih enak. Lah. Maunya ditempel lah pakai ban. Siap, boleh. Kita pasang. Sekalian. Terus okay. Apalagi model-model apalagi? Boy, kita ikutin terus, boy. Kita nah, lihat, ini. Boy. Ini dia nih. Ini dia nih orang yang paling jago nih ngomong ini. Coba. Nah, ini model-model sama juga, desain HSR asli. Apa namanya? Ini namanya...
Coba namanya apa? Nggak tahu, gue laporin lo ke bos. Ayo. Kawai Ring 16. Baru ingat gue. Kawai sebarangan. Iyalah. Dia. Coba lihat. Kawai. Lihat ya. Oke. Okay. Ngetes gue lu. Kawai. 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 Bukan, bukan kawai. Kawai Ring 16. Bukan. Kawai bang. Original HSR wheel. Kalem weh, kalem, kalem, kalem. Gue liatin, gue liatin. Gitain. Namanya VRI 01. Iya kan disebutnya Kawai di itu. Emang iya? Emang iya? Wih jago lo, keren. Wah tau lo! Kan gue yang jualan bang. Iya kan? Kawai. Bener gak? Apalagi, apalagi? Nah ini tipe Sebul Suta. Nggak, ntar lu. Ini NX Series ini yang Kylo. Kylo, kan ada... Ini warna bronze ya? Ini warna bronze-nya bagus banget loh. Sumpah. Matte banget gitu. Dan dia kayak nggak licin ya. Apa sih namanya nih? Bahannya apa nih catnya nih? Catnya? Soalnya bukan glossy. Nggak, bukan. Kayak, kan nggak halus. Mm-hmm. Bagus lah. Apa namanya? Apanya? Ah, liar dari dia juga. Pusing bang, saya juga. So, ini tipe 10. Nggak, jangan 10. Satu aja, jangan banyak-banyak. Maksudnya? Pelek, nama pelek. Nama pelek tipe 10, ring 16. Satu baru aja jangan banyak-banyak, 10 lu mah dikasih tahu. Maksudnya nama pelek loh, nama pelek tipe pelek tipenya 10. Enggak, tipe buat Brio mau Mobilio, jangan 10, satu aja. Kalo Brio. Satu. Buat Brio. Namanya apa? 10. Satu weh. Dibilangin satu 10 bandel banget ya? Pusing gua, Bang. Kenapa? Nama peleknya tipe 10. Iya, tipe velgnya yang buat Brio sama Mobilio. Nama velgnya apa? 10, nama velgnya. Satu aja gue mintanya, gak usah banyak-banyak, 10. Apaan ya? Bilang apaan? Ini kan emang 10 tipenya. Bukan, ini nama velgnya HSR 10. Nah, ya, HSR 10. Itu, liar sih lu jadi orang. Mana okay, lagi coba? Okay. Ini juga masih bagus nih. Cocok. Boleh kita piting-piting dulu beberapa ya model, biar nah lebih enak. Apalagi coba lu kasih tau dulu velgnya modelnya mana lagi? Yang Ring 16. Udah. Itu dong. Yang model-model baru lah ya. Nah, yang model-model. Tapi banyak sih pilihannya nah, kalau Ring 16. Intinya mah modelnya mah banyak kalau di kita, tapi coba sekarang gini, dulu sebelah sini. Ini banyak banget kemarin orang yang nanyain. Ya? Gimana sih kalau mau beli Velg HSR itu? Prosesnya tuh kayak gimana sih? Prosesnya kayak gimana? Yang pertama, lu bisa hubungin toko-toko terdekat. Kelama. Ya. Lu bisa hubungin toko-toko terdekat. Ya. Lu bisa hubungin via WhatsApp atau via Instagram. Ya. Nih, kalau yang di Hot Wheels kalian bisa hubungin di sini. Okay. Ada Instagram sama WhatsApp-nya. Terus? Ya. Apanya lagi? Abis WA, curhat. Curhat. Ya, apa itu biasanya? Ngobrol-ngobrol sharing lah, sharing. Apa kabar? Nanya-nanya, apa kabar? Udah makan belum? Gimana? Lagi di mana? Jalan yuk, kayak gitu. Itu PDKT namanya, bukan mobil velg. Iya maksudnya sharing-sharing dulu. Kalau mobil apa, mobil gitu apa kan? Terus speknya spek pakai ban berapa, pengen pakai pelek yang mana? Kita di sini bisa fitting-fitting dulu gratis. Kan ini kan luasnya lagi chat, gimana caranya fitting kalau lagi chat? Berarti kan kan harus ke toko datang biar lebih enak. Datang ke toko biar abis, lebih enak. Habis curhat, habis nanya-nanya, ya, datang ke toko, ya, terus lihat nih beberapa model pilihan. Betul. Kita abis bisa fitting-fitting dulu beberapa model, cari yang pas sama kayak beli sepatu lah nyari-nyari kan harus yang pas kan? Coba, nyari jodoh. Bukan nyari jodoh. Lah nyari jodoh lah, nyari jodoh juga harus yang pas. Kayak lagu pas. Wali kalau nyari jodoh. Kenapa? Lagu Wali kan ada yang cari jodoh. Ya Allah, sampai jadi ke lagu sih. Terus fittingnya itu gimana sih? Nih, fittingnya itu kita ada beberapa tahap ya. Ya. Yang pertama kita dicoba pakai ban. Yang kedua terus diturunin, terus dilihat speknya kayak gini, keluarnya segimana nih kalau misalkan yang rata kan kelihatan ya, speknya rata kayak atau gitu. Keluarnya, terus bannya pas apa enggak. Iya. Atau kalau misalnya kalian mungkin buru-buru, bisa cuman sekedar ditempel doang. Bisa ditempel jadi doang. Jadi bisa ngebayangin kira-kira kalau pakai velg ini, mobil ini segala macam kayak gimana. Tapi kalau lebih puas, mending coba pakai ban biar lebih bener, kelihatan kan, kelihatan. Kayak gitu. Abis fitting gimana? Abis fitting ya... Apa itu? Kan fitting pertama kita pilih velgnya, terus yang kedua milih ban kan? Iya, bannya ada apa aja sih? Bannya ada Porsium, Acelera, Z-Tech, sama Yokohama. Itu ukurannya lengkap apa enggak di sini? Semua jenis mobil, ukuran ban, lengkap. Nah, kalau ini baru gue percaya nih. Iya, Acelera. Jadi abis milih velgnya, pilih bannya? Pilih bannya juga, mau pakai Acelera, Z-Tech, Porsium, atau Yokohama. Kayak oke, gitu. Sekali lagi, abis milih velg, milih bannya? Iya. Bannya ada apa aja? Acelera, Porsium, Z-Tech, sama Yokohama. Mantap. Abis milih bannya, tempel ke velg, baru pasang ke mobil. Iya, baru pasang. Mantap. Udah, kita proses dulu balancing lah.
Proses balancing? Ah, balancing sama nitrogen. Nanti lo jelasin ya prosesnya gitu. Siap. Nah, ya kalau mau kayak gitu. Ya, ntar lo jelasin. Ini okay. Sekarang dia akan praktekin gimana caranya kalau misalnya kalian mau beli velg di HSN Wheel. Ini dia. Kasih tau dong. Nih, kita lagi coba fitting-fitting dulu velg. Nih, lagi jadi, pilih beberapa model. Velgnya kan udah dipilih modelnya, terus dipilih ukuran bannya, dipasangin nih ke velgnya nih dua-duanya. Nah, sekarang mobilnya kita dongkrak, kita lepas rodanya, kita pasangin. Oke? Nih, biarin dia ngejelasin nih. Ayo, Boy, jelasin, Boy. Oke. Nih, kita lagi coba mau fitting beberapa model, jadi biar si customer kelihatan enak sama puas. Oke nih, kita lagi proses akhir, kita lagi di semir. Biar lebih kelihatan ngincreng. Bagus kan? Nah, ini speknya spek yang sudah terpasang di Mobilio. Tipe peleknya Konga Ring 16, model terbaru Hyper Black. Mantap! Nah, itu dia Boy tadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, gimana caranya beli velg HSR atau pelayanannya seperti apa, kalian langsung datang aja dan ikutin. Kalian udah bisa lihat tadi kan, gimana pilih velg dulu, pilih ban dulu, apa segala macam. Pokoknya ikutin aja. Nah, kalian gue mau ngasih tahu ini salah satu official store kita yang ada di Bandung namanya Hot Wheel. Ada Instagramnya di bawah sini sama nomor WhatsAppnya juga ada nih. Kalian bisa langsung hubungin aja. Oke. Okay. Rosi di Bandung. Gue Adi Rasyudin, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.